Oke, halo sobat fitnah. Ya, kali ini ada yang request nih, Bang, tips pakai blackjack dong. Gue baru dapat kartunya. Oke, aku kasih tahu gimana cara main blackjack yang baik dan benar. Oke, jadi di sini kebetulan karena aku udah kartu blackjack 1 ku pakai, akan ku ajarin kalian atau Anda semua sobat-sobat fitnah buat cara main blackjack. Oke, jadi kalau main blackjack ini kita bisa ngekill, tapi bonusnya kita juga bisa ngekill tambahan di dalam meeting gitu. Nah, nanti akan kuliatin ya. Ini sekarang pakai trik dasar dulu, hidupin lampu. Oh, ketahuan. Oke. Ini kayaknya arsonis nih, hijau nih. Nempel terus. Hati-hati ya, ini kita ada arsonis. Kena bakar nanti. Oke, kita sembunyi dulu. Oke, nah ini kelebihannya kita bisa nebak orang. Terus kalau ketahuan orang itu apa perannya, dia langsung mati. Itu keahlian bonusnya dari blackjack, sekalian ngebunuh. Oke, ada dokter nih, mereka saling debat nih. Kita tunggu dulu. Ini ada orang bule sih, yang putih. Kian is arsonis. Maybe yeah, always follow me. Oke, jadi ada yang nuduh Kian nih. Kian arsonis. Oke. The fuck you say? Oke. Nah, kalau main blackjack, kalau kita salah nebak, kita yang mati. Jadi pastikan dulu kita yakin benar tebakan kita itu, peran orang itu tuh sesuai dan benar. Jangan terlalu terburu-buru pengen voting, karena kalau misalnya kita mati duluan kita nyesel gitu. Jadi santai, kita nggak usah nebak-nebak dulu. Sementara kita ngekill-ngekill dulu aja ya, sampai sedikit baru kita pakai kemampuan. Karena kalau misalnya dari awal kita udah salah vote, ntar jadinya ini kita yang mati dulu gitu. Oke. Seperti biasa, kita kamuflase dulu, farming, misi-misi dulu, pura-pura misi. Oke, kill kita masih cooldown ya, 7 detik, 6 detik. Baru kita hidup, matiin listrik. Kita kesini, kita cek. Oke, Kian mati ya. Bego banget ya. Ini teman kita bego loh. Astaga, ini ada dokter, ngapain dia langsung report? Kenapa enggak ditinggalin aja sih? Ini kayaknya si Ungu panik ya, karena ada dokter dia ngekill dan okay. Dekatnya ada orang, takut ketahuan dia ngereport. Padahal kalau ada dokter, kalau kita ngereport pasti dicurigai kan, tapi enggak apa-apalah. Jadi kalian bakal ngelihat gimana caranya menang pakai blackjack sendiri, padahal loh, ini sendiri ya. Temanku kita udah mati habis ini. Oke, jadi kita pura-pura mendukung aja. Kalau main blackjack itu kan kita jangan ketahuan. Siapapun kalau main imposter pasti gitu, jangan sampai kita ketahuan. Jadi di sini mereka pada nyuruh vote ungu. Ya udah, kita vote ungu aja. Kita pura-pura ayo gitu, padahal kita temennya gitu ya. Nah. Oke, jadi teman kita tervoting dan teman-teman bisa lihat, kalian bisa lihat nanti aku sendiri aku susah ngekill karena ada dokter. Itu yang pertama. Jadi nggak bisa gegabah. Yang kedua, space crew masih banyak. Terus ada gen juga gitu. Jadi ini tantangan banget, tapi ada trik dan skillnya gitu. Kalian bisa lihat, teman kita ngelakuin kesalahan ya. Padahal kalau dia nggak report, terus dibiarin aja hidup sama dokter. Setidaknya walaupun teman kita di voting, kita tahu siapa dokternya. Jadi aku bisa keluarin dokternya pakai kemampuan blackjack. Jadi kayak satu sama. Jadi kalau misalnya dia nge-report kan jadinya cuman dianya ketahuan, dokternya nggak ketahuan gitu. Dan di sini kita main aman dulu, kill kita udah cooldown, tapi jangan ingat kalau sisa sendiri itu masih banyak ya, role-nya keren-keren, ada sheriff juga gitu. Jangan gegabah, kita pelan-pelan aja, kita nggak usah terlalu
mukil ya untuk ngebunuh-bunuh banget kalau di situasi kayak gini. Nah, karena kita bisa ngebunuh dari cara kartu blackjack skillnya, jadi nggak usah harus dengan itu gitu. Karena ada dokter, ada sheriff, dan juga ada agen. Susah banget. Coklat agen kayaknya nih, dia fokus banget sama misi. Perlu kita matikan kah? Tapi ada dokter, bahaya sih. Kita coba matiin listrik. Wah, langsung dihidupin ya. Waduh, ini teman kita sama impostor kayaknya aneh banget ya. Dia malah ngurung kita sendiri coba. Dia sabotasenya salah asal loh. Oke, jadi kita sabotase dulu. Kita pura-pura ngerjain sabotasenya biar nggak dicurigain ya. Kita pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Di sini kita pura-pura perbaiki. Ada coklat biar jadi saksi mata nih kalau kita baik. Oke, kita menuju ke sebelah. Oke, kita jalan-jalan dulu. Kita coba-coba perbaiki ya bareng-bareng ya. Set, kita menyamar dulu ya. Kita pura-pura perbaiki, set, udah. Nah, kita berpikir lagi nih, gimana nih? Ini mau nggak mau kita harus keluarinnya dari meeting. Nggak bisa dari asal-asal kill. Nah, langsung meeting kesempatan kita. Oke, jadi di sini kalau main blackjack itu kita perlu mengamati percakapan dan situasi. Kita harus berpikir nih, ini kira-kira dia agen nih kayaknya nih, atau kayaknya dia cuma nipuin kita nih. Kadang kalau main blackjack banyak yang ngaku-ngaku, aku dokter, aku sheriff, atau aku apa, itu yang mengecoh kita. Jadi kita mati sebaik-baik mungkin. Nah, ini ada yang nuduh kan, green, hijau. Aku tanya kenapa tuh, role-nya aduh sangat tidak mungkin, hampir tidak mungkin untuk seorang blackjack menang ya, apalagi ada agen ya. Oke, jadi kita ngamati, kita pura-pura ngechat aja waka-waka gitu kan. Indo aja gak usah banyak gaya. Itu jadi ada yang sosok bulek ya. Oke, itu bisa dilihat. Nah, di sini tuh aku udah mulai berpikir nih. Ini kayaknya setidaknya aku bisa ngurangin space crew. Walaupun tidak agen atau semacamnya, aku coba nebak biru deh. Biru ini aku tebak space crew. Nah, bener kan? Ya, karena menurutku dia terlalu aman-aman aja, maksudnya aman-aman tuh ya kayak gak terlalu mencolok seolah-olah dia punya peran, tapi dia ngerjain misi doang. Jadi menurutku ini space crew sih, karena dia gak terlalu terlibat dalam diskusi juga kan. Oke, oke, sementara ini masih debat gacha pink, coba mau tembak hijau. Kita gak usah terlalu ikut-ikut campur ya kalau udah kayak gini ya, kita pura-pura main aman aja santai. Oke, kita ikut-ikut keputusan bersama aja nih kalau voting-voting. Oke, jadi disuruh voting ijo, ya udah nggak apa-apa, kita ngikut aja karena kan itu bukan kita ya kan. Dan di sini banyak yang ngaku dokter nih, we dokter, hey gua dokter gitu kan, dokter aja gue gitu. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman, kita santai. Oke, ijo tereliminasi, untung nggak ada joker di sini, nggak apa-apa, kita main lagi ya, kita lihat lagi. Oke, udah berkurang sedikit demi sedikit, kita pura-pura O2 oksigen. Kita pura-pura bantu perbaiki. Kita nyamar-nyamar dulu, santai. Durasi gamenya udah 5 menit ya, udah setengah menit. Dan ini ada tips lagi ya teman-teman. Kalau misalnya kita tinggal sendiri dan ada agen, jadi kalau agen sisa satu misi, kita kan bisa tahu nih posisi agen di mana. Nah, sebelum dia selesaikan misinya, pas dia sisa satu, pas kita tahu nih siapa agennya, kita langsung pencet meeting. Jadi pas kita pencet meeting, otomatis agen gak bisa kerjain misi kan. Dan gara-gara itu, kita bisa pakai kemampuan blackjack buat keluarin dia. Karena kita tahu siapa agennya. Karena kan dikasih tahu nih posisinya dengan tanda panah gitu. Nah, sementara kita sabotase dulu. Oke, sementara kita buang-buang waktu dulu teman-teman. Kalau kita bingung mau ngapain, setidaknya kita main sabotase aja dulu. Ngebuang-buang waktu ya. Coklat sepertinya bukan agen ya, misinya udah selesai. Aduh, sorry, bersin ya. Ini masih bingung nih. Dokter, agen, sheriff. Oke, jadi karena bingung kita masih lihat situasi dulu. Ini kita nggak tahu dokter masih hidup apa enggak, apa masih ada agen apa sheriff, kita nggak tahu. Nah, ini ada mayat nih, tapi mayatnya nggak ada darah. Berarti ini sheriff salah tembak si Pink. Nah, kita tunggu dokter, tapi nggak datang-datang dokternya, dan di antara kita nggak ada dokter nih. Kayaknya udah dokternya udah mati sih, karena nggak ada yang mau ngidupin nih ya. Karena emang sisa berlima ya tadi ya. Nah, ini nggak ada yang ngidupin.
di report kayaknya sepertinya dokter udah mati dan itu adalah sheriff gitu. Oke, jadi di sini gue bilang kayaknya tadi sheriff salah tembak, tapi nggak tahu gitu kan. Aku pura-pura bodoh aja. Terus gue bilang dokter udah mati kah? Karena nggak ada yang hidupin kan. Nah jadi tadi si putih itu kan sama aku. Terus yang ngelihat dekat mayat itu kan si coklat. Orang ini mikir coklat yang bunuh, padahal itu sheriff salah tembak. Nah jadi karena udah seperti ini, dokter udah nggak ada ya, udah nggak ada, dan agen kemungkinan besar udah nggak ada, dan sheriff udah salah tembak, yang tersisa adalah space crew doang. Nah jadi kayak gitu kita bisa manfaatkan situasi buat ngurangin space crew. Nah di sini karena coklat ngaku baik dan orang ini nuduh kuning, kita dukung. Ya udah kita tendang aja. Nah otomatis kan kuning bakal tervote nih, sisa bertiga. Langsung aja kita langsung tebak salah satu, biar sisa dua auto menang dong. Kalau satu sama, satu imposter, satu space crew. Jadi di sini aku menebak putih ini space crew, karena dari tadi kayaknya agen, dokter dan sheriff udah mati, sisa space crew doang. Aku yakin banget. Jadi aku tebak putih ini adalah space crew. Kalau coklat aku masih agak ragu ya. Tapi kayaknya sama sih space crew. Kuning kita vote, bener putih adalah space crew. Nah, bener kan? Menang nih walaupun sendiri. Iya. Ya, akhirnya kita menang ya. Karena 1-1 impostornya. Iya. Yeah. Iya, oke. Jadi gitu ya cara main blackjack ya. Walaupun sendiri ngehadapin teman kita udah mati ya, ngehadapin dokter, ada agen, ada sheriff lagi, tetap bisa menang dengan cara perlahan tapi pasti, dengan cara ngevoting dari meeting dan berkamuflase menyamar. Jadi sebenarnya sih kemungkinan besar kalah, tapi karena jago ya, iya, bisa menang. Oke, itu aja. Thank you, enjoy dengan videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Silakan di komen mau bikin video apa lagi nih gitu, tentang apa nih bakal aku bikinin. Oke, itu aja. Sampai jumpa, enjoy, dan salam fitnah.